kebanyakan buku yang Tintabudi jual adalah buku yang saya nak baca lah. It's totally for a selfish reason lah. Nama saya Abdul Nazir Harith Fadzilah. Saya memulakan Tintabudi ni di Ipoh 2017. 6 bulan selepas tu saya pindah ke Kuala Lumpur di bangunan Zhongshan ini. Tintabudi was supposed to convey manusia as a whole, dizahirkan dalam kataan, dalam tulisan. Buku bukan sekadar buku tulisan, tapi buku itu adalah satu curahan seorang manusia. Tintabudi banyak menjual buku kertas pakai. Kebanyakannya berlegar dalam empat genre utama: falsafah, sastra, seni dan sejarah. Antara perkara yang kami buat di kedai buku ni adalah perbincangan buku. Jadi setiap perbincangan buku yang kita buat adalah buku-buku yang saya rasa saya nak go in depth. Ia akan menghasilkan atau membuahkan satu perspektif yang berbeza. Dengan berada di dalam bangunan ni, kami masing-masing punya audience yang berbeza. People went to the PPP, which is the kedai kopi belakang ni, and they have to go through us. Sometimes they don't know us existing. But by going to PPPO, they bump into this bookshop. People may come for a gig and end up, there's a bookshop here. Oh, I love reading. Kita membina audience secara kolektif. Benda tu pula sebenarnya boleh berlanjutan juga dengan creative collaboration. What happened in the building is there is a fluidity. Daripada perbincangan tersebut, kita dapat melakukan projek yang lain. Macam tote bag ni. Tote bag ni dilakukan sepenuhnya dalam bangunan Zhongshan. Designnya dilakukan oleh seorang designer di atas, typographer. Dan beg ini dilakukan oleh bogus merchandise, six screen printing yang ada di bangunan Zhongshan. Mata-mata untuk exploration of working with different people to come out with different stuff.